I'm from the east side of America, where we choose pride over character. And we can pick sides, but this is us, this is us, this is. I live on the west side of America. Kawan kampus menjadi kehormatan tersendiri bagi IAIN Pekalongan, yang akhirnya kampus 2 yang berdiri megah di Kabupaten Pekalongan diresmikan oleh Menteri Agama. Kawan kampus, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memberikan orasi ilmiah dalam seminar nasional peresmian IAIN dan gedung baru IAIN Pekalongan yang berada di Jalan Raya Kajen Bojong, Kabupaten Pekalongan, 15 Januari lalu. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hari ini, siang ini, gedung baru IAIN Pekalongan yang bersumberkan dari dana SBSN secara resmi dimulai penggunaannya. Seminar itu sendiri mengambil tema PTKIN dan perannya dalam menukuhkan Islam moderat dalam bingkai NKRI. Menurut Menteri Agama, munculnya faham keagamaan sangat beragam. Itu karena refleksi maupun manifestasi dari keterbatasan manusia dalam memahami nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi moderasi dalam beragama dan Islam sangat penting. Itu karena sekarang ini mulai muncul faham-faham yang mencoba menarik agama hanya untuk kepentingannya semata. Lalu, persoalan-persoalan perbedaan mulai dibesar-besarkan lagi. Kemudian saling dibenturkan agar umat yang memegang pada hakikatnya memang beragam faham keagamaan. Kami punya cita-cita ya, tetapi ya tidak hanya cita-cita, sesuatu yang harus kita perjuangkan secara serius. Hari ini adalah tahap awal, langkah awal untuk bikin 8 perguruan tinggi ya, yang akan kita buka insya Allah di Kabupaten Pekalongan. Ini merupakan apa visi kami. Pertama adalah IAIN, kemudian nanti Fakultas Peternakan D3 Undip juga akan dibuka di Kabupaten Pekalongan. Baru saja kita sampaikan tadi sambutan Pak Menteri bahwa IAIN Pekalongan ini nanti akan kita bangun terus dari tahun ke tahun dan menampung tidak kurang dari 7.000 mahasiswa. Kalau satu mahasiswa belanja 1 juta saja per bulan, maka sudah ada 7 miliar ya uang yang beredar di Kabupaten Pekalongan. Ini mendatangkan multiplier effect, multiplier effect-nya bisa kita ciptakan. Kawan kampus, oleh sebab itu dalam hal ini perguruan tinggi yang merupakan sivitas akademika yang memiliki prasyarat untuk menjelaskan hal itu, serta sebuah institusi yang memiliki wawasan kenapa keragaman itu ada. Pianya menambahkan, di Indonesia sendiri terdapat perguruan tinggi Islam negeri mencapai 57 kampus, di mana ada 17 Universitas Islam Negeri, 27 IAIN, dan 13 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Pihaknya berkomitmen setiap STAIN harus transformasi menjadi IAIN dengan menjadi institut. Maka STAIN diharapkan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mengembangkan ilmu-ilmu keagamaan. Tetapi yang patut difahami, menurut Lukman Hakim, tidak semua IAIN harus menjadi Universitas Islam Negeri. Itu karena dari IAIN menjadi UIN diperlukan syarat yang tidak sederhana. Di samping itu, yang paling mendasar, apakah dengan menjadi UIN, sebuah institut tersebut tidak meredukasi kekhasanahan yang dimiliki oleh perguruan tinggi keagamaan Islam itu sendiri? Di samping itu, dalam acara yang sama, IAIN Pekalongan menerima hibah tanah dari pemerintah Kabupaten Pekalongan seluas 5 hektar yang berada di kawasan tersebut. Penyerahan hibah secara simbolis diserahkan oleh Bupati Pekalongan Asif Kolbihi kepada Rektor IAIN Pekalongan Ade Dedi Rohayana.